Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sukses, semoga lancar usahanya, dan yang sakit semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang sehat, gunakan kesehatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, di sini ada sebuah requestan lagi daripada teman-teman sekalian di Instagram, yaitu rata-rata keluarga di Malaysia bisa punya 3-5 mobil. What? Beneran enggak nih? Jadi di sini guys, keluarga Malaysia itu bisa punya 3-5 mobil, dan ini penyebabnya, dan ini pengalaman sendiri ya ketika seseorang ini ke Malaysia. Jom kita tengok videonya guys. Let's go. Oke, ini dari channel Abang Fikri. Oke guys, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Amin. Oke guys, sini saya ingin berbicara santai, berbicara ringan tentang pengalaman saya ketika berada di Malaysia. Selama saya di Malaysia, begitu banyak pengalaman atau informasi yang saya dapatkan, dan salah satunya akan saya bahas pada video kali ini guys. Oke. Kalian pasti pernah dengar atau pernah melihat dari YouTube ya, kalau di Malaysia itu banyak mobil. Betul. Mungkin ada sebagian dari kalian yang percaya, ada juga yang tidak percaya gitu. Kok bisa gitu banyak mobil? Apakah tidak macet gitu kan? Mobil kan mahal gitu kan. Nah, okay. Seperti itulah pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang juga sebenarnya pernah saya pikirkan juga gitu. Saya enggak percaya juga, sempat enggak percaya juga gitu, guys. Ketika ada yang komentar di video saya, "Fik, di Malaysia itu ayah, ibu, adik, kakak itu masing-masing punya mobil," gitu. Okay. Di pikiran saya, benar gak nih? Mobil itu kan mahal gitu kan. Saya pun bahkan saya berkaca pada diri saya sendiri gitu. Saya dalam keluarga tuh cukup satu mobil gitu. Jadi ketika kemana-mana mobil itu yang pakai ayah, ibu, atau mungkin saudara itu bisa pakai mobil itu gitu guys. Tapi di Malaysia lain cerita ternyata gitu. Kalau kita kan menabung mobil pun lama, iya gitu kan, sih, mahal. Benar. Karena memang mobil adalah sesuatu ya, barang mewah, barang yang mahal di Indonesia gitu guys. Nah, dalam video ini saya akan memberikan penjelasan dari yang saya ketahui. Okay. Tentang hal ini, tentang bagaimana Malaysia bisa banyak mobil. Benar enggak sih gitu? Nah, saya akan jelaskan di sini guys. Harga mobil murah. Oke. Okay, yang pertama adalah harga mobil atau harga kereta yang murah. Jadi ketika saya guys bersama Bang Azrin ya sering berjalan ke suatu tempat itu, kan sering ditemani oleh Bang Azrin kan, selain banyak lah, ada Bang Dar juga kan, ada Bro Akil juga. Nah, selama berjalan dengan Bang Azrin ini, beliau banyak memberikan informasi kayak misalkan tunjuk-tunjuk mobil guys. Nah, mobil ini harganya segini, mobil itu harganya okay. Segitu. Satria Lamu nih kan, ini Satria Lamu nih, depannya yang biru nih. Satria Lamu nih, harganya sekitar 2.000-3.000 ringgit aja. Masa sih? Nih, Gentoo si Bang Ray pakai nih. Yang biru itu? Kan? Ini di Malaysia cuma 3.000 ringgit aja udah. Oh my god. Kejak 3.000 ringgit guys, Gentoo. Kalau di Indonesia itu 50 juta guys, Bang Ray beli kan 50-60 juta, sedangkan di Malaysia hanya 10 juta aja. Oh my god. Oh my god. Kenapa bisa murah banget sih? Ini gue kira bisa sekitar 10 juta lah. Oh my god. Itu bang Ray beli mobil dong. Wah gila. Dan di Indonesia jadi 50 juta ya. Semurah itu kah mobil di Malaysia gitu? Ya Allah. Saya bahkan tercengang ketika ada mobil, mobilnya enggak jelek guys, bagus gitu, mobilnya bagus. Itu harganya bisa 10 juta rupiah kalau di Indonesia. Bahkan mobil saya guys. Kalau Gentoo istilahnya di sama harganya dengan di Malaysia gitu guys. Asli saya beli asli. Mobil saya pakai Chevrolet Aveo 2004. Oke. Okay. Nah, di Indonesia itu kisaran harganya itu yang bekas 45 juta sampai 50 juta. Alright. Tapi di Malaysia itu harganya 16 juta.
itu nggak sampai setengahnya kan, 16 juta itu. Kalau saya mungkin di Malaysia, saya bisa 2 sampai 3 mobil. Iya benar. Saya bisa memiliki dengan harga kisaran 15 juta atau 10 juta. Aha, gitu kan. Betul. Bahkan saya tuh kepikiran gitu, sempat di Malaysia kepikiran ingin beli mobil di Malaysia gitu guys. Jadi lumayan nih saya beli mobil di Malaysia. Aha. Lalu saya sewakan gitu kan untuk orang-orang di Malaysia gitu. Tapi tapi kalau disewakan di Malaysia kayaknya enggak rame sih. Kan rata-rata satu orang satu mobil di sana. Kayaknya juga mungkin karena Malaysia itu memiliki mobil nasional ya. Seperti kita ketahui Malaysia memiliki Proton. Proton. Dan juga Vero 2. Vero 2. Vero 2. Itu menjadikan cost untuk bahan-bahan mungkin untuk segala macam itu bisa ditekan dengan harga yang betul, minim, sih. Yang lebih murah. Deposit 0%. Oh. Nah, yang kedua adalah DP atau deposit 0%. Ini yang juga membuat orang-orang berpikir untuk mengambil mobil, untuk kredit mobil, okay. Karena DP-nya itu 0%. Bahkan kalau kalian baru mendapatkan kerja, itu bisa ngambil mobil, guys. Jadi mungkin kalian baru dapat kerja nih hari ini, belum satu bulan, belum gajian, kalian bisa mengajukan dapat mobil. Bulan depan gajian kalian bayar kreditnya. Sesimpel itu guys, mudah itu. Bahkan juga yang saya ketahui, siswa atau mahasiswa gitu saya lupa, itu bisa juga mengambil guys, bisa kredit mobil. Mahasiswa tuh bisa. Saya gak tahu guys, kan deposit itu kan menentukan angsuran kan? Betul. Menentukan angsuran, misalkan deposit besar, angsuran jadi kecil, menjadi murah karena depositnya besar. Nah kalau depositnya kecil, otomatis angsurannya akan besar. Nah, betul betul. Nah ini nol. Tapi kalau 0% ini ditentukannya sama apa guys ya angsurannya? Saya bingung ini. Mungkin sama gaji kayaknya. Bisa sama besaran gaji yang diterima oleh si pengaju pinjaman itu. Kayaknya sih itu. Kayaknya seperti itunya. Iya mungkin. Oke, angsuran panjang. Oh, oke. Oke, yang ketiga adalah tempo angsuran yang panjang. Nah, ternyata di Malaysia itu bisa sampai 9 tahun. Oh. Nah, kalian bisa bayangkan 9 tahun, lama guys. Banget, bahkan ya. Bulanannya itu, guys, bisa sampai 1 juta, hanya 1 juta aja. Kalian bisa bayangkan kalau sebulannya 1 juta dengan angsuran tempo 9 tahun gitu. Berarti kan 9 juta dia. Itu seperti yang saya bilang sebelumnya, harga mobil 9 juta. Mobilnya pun murah-murah. Mobil tadi, apa guys. Itu? Oke, okay, bensin murah. Oke. Okay. Nah, yang keempat adalah harga petrol atau bensin yang murah. Saya pernah bahas kalau nggak salah di video-video sebelumnya. Dengan RON yang lebih tinggi, harga yang lebih murah, dengan kualitas yang lebih tinggi, harga yang lebih murah, itu juga menjadi alasan kenapa banyak orang memilih mengambil mobil. Gitu. Karena mungkin kalau kita pikir, guys ya, kalau kita pikir. Sebenarnya konsumsi daya konsumsi mobil dan motor itu kan jauh ya. Jauh motor 20.000 aja kita cukup jalan-jalan kemana gitu kan. Daerah Bogor gitu ya, di tempat saya misalkan 20.000 itu cukup untuk keliling bolak-balik Bogor. Tapi kalau untuk mobil itu bisa 100.000 untuk bisa bolak-balik ke Bogor gitu. Nah, tapi mungkin di Malaysia harga itu tidak menjadi pikiran, tidak menjadi concern untuk mereka kan harganya rendah gitu, harga petrolnya rendah, harga bensinnya rendah, jadi tidak ada pemikiran seperti yang saya bilang seperti tadi gitu guys. Oke. Oke, jalannya lebar. Nah yang kelima adalah lebar jalan. Jalanan di Malaysia itu lebar-lebar, sehingga memungkinkan orang lain itu berpikir akan nyaman membawa mobil karena tidak harus bermacet-macetan. Okay. Di Malaysia itu dengan lebar jalan yang lebih lebar, mobil itu walaupun parkir di pinggir, guys, jalannya itu masih bisa untuk dua, masih bisa masih lebar, masih leluasa gitu untuk orang lalu-lalang, mobil lalu-lalang itu masih leluasa gitu, guys. Ini juga yang salah satunya saya perhatikan, guys ya, di setiap kampung, di setiap perkotaan itu setiap mobil, setiap rumah itu di dalamnya ada parkir mobil, tapi di luarnya juga ada parkir mobil dia. Alright. Ya, seperti halnya vlog-vlog di TKI gitu guys. Jadi bisa kita lihat juga
depannya ada banyak mobil-mobil seperti itu ataupun kereta ya, keren banget sih. Ini Anton ya. Bahkan jalan mereka itu guys, pintu tolnya itu panjang-panjang guys, jaraknya sangat panjang, baru ada pintu tol baru kita bayar gitu. Ya itu mungkin jadi pertimbangan yang sangat berpengaruh ya pada pemilihan orang mobil atau motor. Okay. Selain itu juga mungkin situasi di Kuala Lumpur atau mungkin di beberapa kota yang saya singgahi itu kan cukup panas guys. Jadi kalau untuk mobil-mobil itu masih lebih masuk akal karena ada aircon atau AC-nya. Jadi ketika berpergian naik mobil selesai tetap sejuk. Lah. Ah, tapi kalau motor panas. Itu panas kepanasan, hujan kehujanan gitu guys. Jadi mungkin itu juga salah satu pertimbangan ya yang menjadi kenapa banyak mobil di Malaysia. Jadi memang masuk akal guys, kenapa di Malaysia ada 2 atau 3 mobil di dalam rumah. Bahkan saya pernah main di Melaka itu di rumahnya Bang Mahadir itu ada 5 atau 6 mobil gitu di dalam rumahnya guys. Iya. Itu emang rata-rata proton ya. Itu guys, itu emang hal yang wajar di Malaysia ternyata tadi. Jadi ya itu mungkin ada beberapa poin saja yang bisa saya berikan yang saya ketahui. Tapi mungkin kalian bisa tambahkan lagi di bawah mungkin bagi yang poin-poin yang saya lewatkan itu mungkin akan menambah pengetahuan kita semua. Jadi kalian mungkin yang akan pergi ke Malaysia nanti, jadi kalian tidak bertanya-tanya. Betul. Lagi, kalian tidak heran lagi dengan situasi seperti ini karena saya sudah utarakan kepada kalian semua. Oke, sekian dulu mungkin untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan sebagainya. Saya jumpa sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright guys, sudah selesai videonya dari Fikri ya. Dan memang ya begitulah, seperti itu. Jadi ketika kita mereaction tentang TKI-TKI yang ada di Malaysia, mereka menyebutkan ya kan, mereka menyebutkan bahwasannya masya Allah ya, di setiap rumah itu ada 3 sampai 4 mobil seperti itu. Dan kalau di Indonesia betul kata Fikri, mobil itu adalah sebuah hal yang mewah dan kita harus mendapatkannya dengan harga yang lumayan tinggi seperti itu. Dengan ya mobilnya Bang Re aja itu 10 juta guys di Malaysia. Sedangkan di Indonesia Bang Re itu bilang ke saya sekitar 50 atau hampir 60 juta. So itu cost-nya sangat-sangat tinggi sekali. Dan begitulah di sini, makanya tidak semua orang bisa mempunyai mobil ataupun kereta, guys. Jadi ada juga yang murah gitu ada, cuman udah butut ya kan, udah lama banget gitu, udah jadul, sering rusak-rusak dan lain sebagainya. So, terima kasih Fikri sudah share kepada kita. Dan kita sudah tahu di sini bahwasanya penyebabnya adalah karena di sana itu mobilnya murah, keretanya murah, jalannya lebar dan lain sebagainya. Untuk macet juga kayaknya lebih teratur gitu kan. Dan ya, pernah saya react juga tentang Mami Kuira ya kan. Pernah teman-teman kalau belum nonton silakan tonton. Itu juga ketika macet-macetan dia juga memperlihatkan kepada kita kemacetan di sana itu teratur gitu guys, tidak ada yang nyerobot sana sini seperti itu. So sangat-sangat nyaman sekali berkendara di Malaysia. Oke, terima kasih udah tengok video ini guys. Jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe-nya buat teman-teman semua. Dan terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena insya Allah kalau kita benar dalam berdoa, doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga keinginan kita, keinginan teman-teman semua, keinginan keluarga teman-teman semua dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.